ini kalau kita nak basuh baju ni kan macam biasalah, kena beli tu dulu, apa tu yang token-token tu. Ada satu tempat tu, Zul pergi dekat Kuantan dah. Baguslah kat situ. Dia tak perlu ni beli token-token ni, tak perlu. Kita guna duit kita tu je. Ha, RM1, RM2, RM3, RM9, RM11. Ha, cuma yang perlunya kita bawa duit shilling. Ha, dia tak gunalah duit yang ringgit-ringgit yang sekeping-sekeping tu. Tapi dah berbaloi lah kan pakai duit shilling tu. Sebab kalau token tu kita tak habis guna, tak perlulah kita simpan-simpan sebab kita guna duit kan, mudah. Tapi itulah banyak-banyak laundry yang tu pergi, dekat situ aja satu yang guna duit. Yang kat lain tu tak jumpalah, semuanya pakai token tu. Ini laundry ni di Teluk Intan ni, kalau nama tempat khasnya Zul tak pastilah sebab malam. Zul tak pasti nama tempat ni apa, tapi laundry ni besar juga. Dah. Kan jelek satu dah. Dah. Zul ni kan setiap kali bermusafir kan, kalau 4 hari 3 hari tu memanglah sekali datang ke laundry. Kalau kita bermusafir seminggu ke 8 hari 7 hari, ha, biasalah kan buat baju memang tak banyak, pakai bas, pakai backpack tu aja, tak pakai bag yang besar tu. Senang. Kalau kita jalan-jalan ni seminggu ke 2 minggu ke, biasa-biasa je, tak perlu bawa semua kan. Jadi sekarang ni laundry ada je, senang. Di mana-mana memang banyak. Jadi tak perlu susah lah nak buat, nak bawa semua. Kalau rasa nak pakai yang berlainan tu, kita beli je lah kan, yang lain.